Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, jadikanlah ya Allah salawat ini menjadi pemutus semua gangguan hubungan ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri ibu ini. Innama amruhu idza arada sayyad ayyakul law kun fayakun kun fayakun kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Kamu yang ada di dalam perut keluar, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, kamu yang berada di dalam kepala ibu ini keluar, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, kamu yang bertempat tinggal di tangan ibu ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, kamu keluar. Kamu yang berada di dalam kaki ibu ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, keluar kamu yang berada di dalam tubuh ibu ini. Innama amruhu idza arada sayyan ayyakul lakum fayakun kun fayakun kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri fi sairil asma'i wa shifati wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kamu yang berada di dalam dadaku ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah, terbakar semua yang berada di dalam dada ibu ini. Innama amruhu idza arada shay'an ay yakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri fi sairil asma'i wa shifati wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri fi sairil asma'i wa shifati wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri fi sairil asma'i wa shifati wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri fi sairil asma'i wa shifati wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri fi sairil asma'i. Keluar kamu pasang dari dalam tubuh ibu ini. Keluar kamu pasang. Keluar kamu pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri fi sairil asma'i wa shifati wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau saya bilang keluar, keluar, jangan malah ngumpet. Jangan malah ngumpet di tulang belakang. Jangan malah ngumpet, kalau saya suruh keluar jangan malah ngumpet kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pacang keluar kamu. Jangan menempel dalam tubuh ibu ini kamu. Jangan malah menempel di dalam tubuhnya, jangan malah ngumpet di tulang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi, ya Allah, jadikanlah ya Allah surat Al Ikhlas ini menjadi api yang membakar semua jiji jalim yang ada di dalam tubuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kamu yang berada di tangan ibunya di sebelah kanan, kalau tidak mau keluar, maka dengan izin Allah kamu akan terbakar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kamu yang ada berada di tangan kiri ibunya, kalau kamu tidak mau keluar dengan izin Allah, maka kamu akan terbakar. Kamu yang ada di dalam tulang belakang, dengan siapa kamu berbicara? Lihat saya. Lihat kamu dengan siapa kamu saat ini berhadapan. Lihat kamu. Tidak mau. Kalau kamu tidak mau keluar, bukan cuma kamu, tapi seluruh anak buah kamu dan semuanya akan saya hanguskan. Ngerti kamu? Ngerti kamu? Keluar sekarang, saya bakar. Pocongan tuh demo tuh dek kuburan, bukan di sini. Sudah berapa lama seperti ini, Bu? Sudah lama, Bu. Mulai kapan? Sudah
aku kurang lebih sudah 15 tahun. Sudah sampai saya sudah habis tuh kan rupiah. Ini enggak cuma rupiah secara di tempat, tapi juga harus dibersihkan secara langsung, Mas. Kotorannya dibuang, setelah itu lalatnya diusir lalu dibakar. Maka beliau nanti harus berzikir dengan istiqomah, sholatnya harus istiqomah, terus menjaga hati. Sebab hati itu tempatnya baik dan buruk. Maksudnya dari marahnya, dari was-wasnya, dari bingungnya, itu harus dihilangkan dulu. Gimana caranya biar tidak was-was? Ya gimana caranya nggak gampang marah? Karena jalan masuknya setan dari bingung, dari was-was, dari kesadaran, kan jalan masuknya itu. Maka jalannya itu harus ditutup dulu jalannya. Ya, jalannya harus ditutup dulu. Nanti ada wiritan khususnya, ada amalannya. Ya, nanti ada yang masalah yang lain, nanti kotorannya dibuang. Ya. Semuanya. Jadi ke semuanya, ke rezeki, ke masalah kesehatan, masalah keluarga, itu nanti mengimbas semuanya. Maka berat. Buat gerak aja sakit, berat tuh. Karena terlalu banyak yang menempel gitu loh. Jadi kayak gelas itu kalau kosong, anginnya banyak masuk. Maka gelas itu harus diisi air. Nah kita itu salah satunya ya, makanya kita harus ada isinya gitu. Gak cuma diisi nasi sama sayur, harus ada isinya biar gak. Karena bangsa jin itu kan cuma angin gitu loh, halusan gitu. Nah kita ini kan punya dohir, punya jisim. Yang penting jalan masuknya saja nanti ditutup ya. Sudah terlalu lama gitu. Iya sudah lama. Kadang badan itu tetap sesak. Badannya sesak. Iya, badannya berat. Kepalanya putih. Lebih sering lagi kamu jalan kaki. Iya. Yang mana tidak bisa gerak? Lainnya. Sudah di medis tidak ada. Ada cuma pengaturan di itu. Kalau kita menghadapi cobaan terus kita tidak mampu untuk mengatasinya, ya kita pasrah diri kepada Allah. Kuncinya satu, harus yakin kalau Al-Quran itu sifat. Kuncinya yakin Al-Quran itu sifat, itu aja. Makanya nanti dengan Al-Quran nantinya. Namanya siapa, Bu? Dari mana ini? Dari Probolinggo. Jauh ya? Iya, tadi sudah berangkat dari sekolah subuh. Setelah subuh langsung berangkat ke sini. Berapa jam? Ada 6 jam ya. Ini sudah rupiah kemana-mana gitu. Sudah berubah kemana-mana. Sampai mana pernah ke Indonesia ya. Iya. Mas, dari sini aja tadi sudah reaksi terus sampai gitu tuh reaksi terus. Mas aja sudah reaksi ya. Ini bapak ini tapi senang sekali. Misalnya tuh gimana tuh? Ya yang terpenting nanti dihilangkan dulu kotorannya. Kalau masalah kotoran di luar itu mudah. Yang penting di dalam. Sebab kalbu itu tempat baik atau buruk. Kalau baik, maka akan mendatangkan kebaikan. Kalau buruk, nanti mendatangkan keburukan. Maka yang di dalam dulu di. Nanti yang paling penting itu nanti ada amaliyahnya, ada wiridannya. Nanti di rumah pakai di rumah diajari. Sampai nanti buku di depan rumah. Baca yang Hayya Qayyum Rahmatika Astaghfir nanti. Iya, banyak kok yang ketika kita berikan amalan itu tiba-tiba kemarin ada juga yang kesini itu dapat, ada yang tiba-tiba jalan ke samping rumah nggak taunya digali ada apa namanya pukul seperti tulangnya kukang, ada yang tulangnya ayam dan sebagainya. Tapi yang penting kita minta kepada Allah dengan Al-Quran itu sembuh gitu, bukan masalah apa penyebabnya, yang penting sembuhnya gitu. Gak usah mikir, karena memang gak semua yang kita tahu kita beritahukan, Pak. Semua yang kita tahu kita beritahukan, yang penting pasien itu sembuh gitu. Ya, ya, itu satu-satu ya, Bu? Nanti setiap malam. Setiap malam, habis pulang dari sini langsung. Ya, nanti dikasih daun bijara sama garam. Nanti ada yang dibuat mandi, ada yang disiramkan di rumah. Ada yang nanti dibuat untuk wirid. Ini sudah lama sekali kasihnya. Ini kuliah.
banyak yang menempel. Ini nanti diamalkan ya. Terakhir lagi yang basuhlah. Ini pengaruh juga di anak-anak loh ini. Iya memang. Itu saya itu sampai untuk bunga itu sulit sih. Itu sampai setiap sampai satu minggu lima hari itu sudah angkol banget. Ya, umurnya pada nanti 3 tahun. Terus anak saya sendiri itu pada S1 itu sulit cari kerjaan di kesehatan. Sudah saya katakan tadi, pengaruh di kerjaan, pengaruh di keluarga, pengaruh di kesehatan. Yang penting kita menjaga diri kepada Allah saja lah, supaya mudah jalannya, biar tidak terhalang. Suatu hal menghalang itu bisa karena maksiat, bisa karena sihir, dan juga bisa karena dosa-dosa kita. Nah, ada juga yang memang karena orang lain, ada juga yang karena diri kita. Yang kita nanti bilang kan, Belinda ya, tetap Prof Belinda. Saya temannya ini, pembolong salah juga, Mas Fri itu. Oh, sudah pernah. Tahu sini dari mana dulu Pak? Saya dari teman-teman. Dari teman ke teman, dari teman ke teman gitu ya. Saya coba di YouTube, tapi itu saya telepon teman saya yang pernah kesini, Pak Supri, Salah Tigo itu. Pak Supri Salah Tigo, dulu dari sini. Katanya pernah nyantri sama Gus. Oh pernah nyantri di sini. Pak, ya panggilannya katanya pemborong Salah Tigo. Gitu. Siap. Pak Supri Salah Tigo, pemborong. Ya. Salah, salah, salah. Kemarin ya waktu WA sama penyelenggan kita. Ayo, seneng banget saya itu, iya. Ya Allah, kalau kita mungkin ini jalan yang tetap saya gitu ya. Hari Senin kemarin, lupi ya Bu? Iya. Di Gus Karim, Mas Benua. Tidak ada waktu lagi, seperti ini. Agak ter, di Rukiah dulu di depan. Nanti setelah di Rukiah dan malam meliahnya yang lain, ya. Monggo. Sehat ya? Iya. Ya, enggak apa-apa. Pelan-pelan, Mama. Santai, Mama.